sejak mau apa? Hari ini kita pergi melihat secara live lah, iaitu matahari terbit atau sunrise di Bukit Sunrise di Sungai Lembin ini. Ini adalah salah satu daripada daya tarikan yang ada di sini, tetapi kita akan memulakan mempromosi. Dan kita bermula dengan solat subuh di Masjid Sungai Lembing. Kemudian selepas itu kita menaiki pacuan empat roda ke dataran di Bukit Sunrise ini, dan kita melihat sendiri bagaimana matahari terbit, iaitu satu panorama yang tidak dapat kita, we cannot describe the panorama, it's so beautiful. So this is our new product and the elevation is 165 from the sea level. Ketinggian dia ada 165 daripada ini aras laut, dan 165 meter daripada aras laut. Dan ini adalah di antara daya tarikan yang sangat-sangat menarik, yang saya kira bahawa orang pelancong-pelancong yang datang ke Kuantan, dia jangan lepas peluang ini. Kerana selepas ini nanti, after this, selepas ini kita akan pergi ke air terjun Pelangi.
So package ini disediakan dan untuk menaiki ke sini dia mesti menaiki pacuan empat roda. Kerana jalan di sini sememangnya agak ini apa? Tidak apa? Agak rough. Dan sememangnya saya dipahamkan oleh wakil rakyat di sini sememangnya kita nak maintain lah jalan tu sebegitu supaya kita dapat merasai bagaimana suasana dan rasa apabila menaiki empat roda yang bukannya jalan tak biasa. InsyaAllah kita yakin bahawa ini adalah merupakan daya tarikan dan bersama kita juga YDP daripada Yang di-Pertua Kuantan, yang mana kita akan insyaAllah kita akan cuba membangunkan kawasan ini. Kita nak buat observatory deck ataupun tempat pelantar untuk kita meninjau yang disebut sebagai vista view, vista point di sini. Tetapi kita tidak mempromosinya lagi, tetapi sekarang ni officially kerajaan negeri mempromosikan ini apa nama vista point, iaitu matahari terbit ataupun sunrise di Sungai Lembik. Ianya lebih daripada lokal lah. Siapa yang bertanya ada, tetapi sekarang ni kita nak umumkan, nak promotkan ini. Kita maknanya ianya menjadi salah satu daripada produk pelancongan untuk negeri Pahang. Dalam kluster Kelantan, Kuantan, Cerating, Sungai Lembik. Dalam kluster Kuantan, Cerating, Sungai Lembik. Jadi maknanya kalau sesiapa yang datang kemari, dia mesti spend at least 2 days lah, 2 hari, 1 malam supaya dia dapat cover kawasan Sungai Lembik ni sahaja. Sangat menarik. Okay. Right, come on, let's go.